Welcome back to my channel. Nah, kembali lagi di channel aku Mayuni. Nah, kali ini beda dari yang lain, aku mau nge-review salah satu produk perlengkapan baby yang sangat aku rekomendasikan dan aku juga pakai untuk kedua anakku ya teman-teman. Nah, sebelum ke videonya, kalian like, comment, dan subscribe untuk membantu channelku supaya lebih berkembang lagi. Dan kalian jangan lupa aktifkan tombol lonceng biar mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Nah, di sini aku mau rekomendasiin satu produk perlengkapan baby ya teman-teman. Kalian penasaran apa dalamnya? Kita unboxing dulu ya. Jadi kebetulan ponakan aku tuh mau lahiran, jadi aku mau kasih kado ini karena dulu kedua anakku itu pakai ini ya teman-teman. Kita langsung unboxing aja ya. Udah susah. Packingannya rapi ya kan? Packingannya rapi sekali. Nah, jadi isinya itu adalah bantal kesehatan untuk bayi ya dari Opsimom, namanya Azurly Baby Pillow. Nah, kedua anakku ini pakai ini ya teman-teman. Nah, apa sih manfaatnya Azurly Baby Pillow ini? Bantal kesehatan buat baby ya teman-teman. Dia terbuat dari 100% bahan organik, yaitu kacang hijau ya. Dia tanpa bahan kimia ya teman-teman. Jadi ini aman banget buat baby-baby kita ya. Jadi buat new mom atau mami-mami muda, cocok banget beli ini untuk kesehatan bayi kita. Dan tumbuh kembangnya juga sempurna kalau kita pakai ini ya teman-teman. Jadi Azurly Baby Pillow ini untuk usia 0-9 bulan ya teman-teman. Nah, di sini ada banyak varian warnanya. Tuh ya teman-teman, ini aku beli langsung di official Opsimoms ya. Tuh. Dan di sini ada cara penggunaannya, nanti aku pakaikan contoh ke anak aku yang sudah umur 2 tahun ya teman-teman, karena kan nggak ada baby di sini. Kita buka sekarang ya isinya apa. Iya, ini review. Nah, tuh. Nah, inilah dia isinya ya teman-teman. Ini ya bantalnya. Tuh. Dan ada giftnya lagi tuh. Baik banget nih officialnya. Tuh, giftnya memang bener-bener bisa kita pakai juga ini. Ini korek kuping ya, giftnya. Dan apa untuk buah ya, makan buah ini babynya. Nah, dan giftnya ini random ya, tergantung stok yang ada dari mereka. Nah, kita langsung buka aja. Tuh, dalamnya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Di sini juga informatif sekali, mereka kasih di kotaknya itu informasinya ada dan deskripsinya pun juga di sini ada. Nah, ini bantal baby pillow ini 100% dari bahan organik dan bahannya itu dari kacang hijau ya teman-teman. Jadi aman banget. Nah, jadi di sini aku pilih bantalnya warna merah ya, karena kebetulan anak-anakku tuh laki-laki yang akan mau lahir. Nah, jadi di dalamnya ini, inilah dia bantalnya. Dia terbuat dari bahan flanel tapi yang lembut ya, sehingga tidak membuat gatal. Nah, seperti ini. Dan sarung bantalnya ini terbuat dari bahan katun 100% lembut ya teman-teman. Jadi nggak membuat gerah dan bayi kita kepanasan. Nah, di sini benar-benar udah ada tag label asli dari Azurly Baby Pillow. Saat dari bantal baby pillow ini untuk membuat kepala baby kita itu menjadi bulat sempurna ya teman-teman. Karena sering terjadi posisi menyusui sering ke sebelah kanan atau sebelah kiri membuat kepalanya itu jadi peyang ya teman-teman, atau ke bagian kepalanya menjadi peyang ya teman-teman, kalau kita salah meletakkan posisi si baby tadi ya teman-teman. Dan manfaat dari baby pillow ini, dari kacang kulit kacang hijau ini, bisa menstimulasi darah, peredaran darah pada baby kita, dan membuat rambut baby kita itu jadi cepat tumbuh, merangsang pertumbuhan rambut babynya. Karena sering sekali kan terjadi kalau bayi yang baru berusia berapa bulan gitu, rambutnya kayak ada botak sebelah sini, botak sebelah situ gitu kan, kayak ada kopong-kopong gitu. Nah, kalau kalian pakai ini dijamin rambut baby kalian itu nggak akan terjadi seperti itu. Nah, cara penggunaannya itu, kalian ratakan dulu ya bantalnya ini, kemudian kalian tekan bagian tengahnya ya,
Nah, sampai ada legoan atau bolongan gini, lalu kalian tinggal letakkan baby kalian aja. Dan tinggal kalian sesuaikan aja ya. Nah, jadi seperti ini ya cara peletakannya. Kalian bisa tinggal luruskan ke depan atau ke samping. Nah, cara perawatan bantalnya gimana, Kak? Nah, bagian dalamnya ini setelah kita pakai itu kita jemur ya, teman-teman, di bawah sinar matahari, dan ini tidak boleh dicuci. Dan untuk bagian sarung bantalnya ini kalian cukup cuci dengan sabun, bisa kalian tambahkan pewangi lalu dijemur. Dan bantalnya ini tidak boleh kita simpan dalam keadaan lembab atau basah ya, teman-teman. Jadi kalian wajib jemur dulu di bawah sinar matahari bagian dalamnya, lalu kita pakai lagi. Nah, karena ini sudah terbukti ya, teman-teman, untuk kedua anak aku ya, alhasil kepala anak aku tuh dua-dua terbentuk secara bulat sempurna karena aku merawat kepala baby aku pakai ini. Nah, ini sangat rekomendasikan untuk para new mom atau mama-mama muda yang ingin sekali bentuk kepala anaknya bulat sempurna. Kalian bisa melakukan perawatan dengan Azurly Baby Pillow dari Opsimoms. Harganya murah, cuma Rp135.000. Kalian sudah bisa mendapatkan bantal kesehatan bayi yang bisa kalian gunakan untuk jangka panjang. Nah, sekian aja videoku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Dan bisa kalian beli juga ini di toko official store Opsimoms-nya. Nanti aku kasih link description box di bawah ya. Jadi kalian tinggal klik aja untuk membeli bantal baby pillow Azurly ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.